Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 yang tayang malam hari ini 10 September episode 530. Kali ini Ceria benar-benar merasa bersalah, terus-menerus selalu bersentuhan dengan Naura dan selalu menyakiti Naura. Padahal kali ini Ceria sudah senang bisa berkumpul dengan kakak-kakaknya, namun justru itu menjadi penyebab sakit Naura ketika dirinya menyentuh. Dan itu yang membuat Ceria benar-benar sedih, bagaimana harus bisa melakukan apapun agar bisa bersentuhan dengan Naura. Ceria benar-benar sedih, seharusnya senang berkumpul dengan kakaknya yang begitu baik, namun justru kali ini berkumpulnya dirinya selalu menyakiti Naura. Namun kali ini Alif berusaha untuk selalu menguatkan Ceria bahwa semua ada solusinya dan pastinya Irsyad akan membuatkan alat agar Naura dan juga Ceria bisa bersentuhan layaknya seorang biasa. Namun apakah kali ini Irsyad secepatnya akan menemukan alat tersebut sehingga Naura dan juga Ceria akan bisa bersama-sama? Namun kali ini Ceria tetap merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada Naura yang selalu kesakitan ketika disentuh. Namun nampaknya bagi Alif kali ini semua tidak ada yang bersalah karena mungkin semua sudah kehendak sang di atas. Harapannya kali ini yang kita doakan agar Irsyad secepatnya menemukan alat yang bisa menyatukan kembali Ceria dan juga Naura. Makin penasaran dengan episode hari ini akan seperti apa kelanjutannya? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar dan sampai jumpa.